Mas, mas, tangi mas. Hei, bangun, bangun, bangun. Tangi aja turu terus. Ya, ya, napa, napa. Oke sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Paijo di sini. Dan dikarenakan hari ini masih belum lagi beraktivitas, jadi kita mau bikin video. Kita muter-muter di Kongsi aja ya guys. Kita lihat-lihat seperti apa sih Kongsi TKI di Malaysia itu. Dan tempat tidurnya, tempat masaknya seperti apa sih. Oke, langsung aja kita simak videonya. Kita masuk ya guys, kita lihat-lihat ke dalam. Jadi seperti ini guys, tempat tinggal para TKI di Malaysia itu guys. Karena kan ini belum ada aktivitas, jadi semua pada cuti guys. Semua cuti menunggu hari lockdown berakhir. Ini teman saya orang Jawa Tengah. Tempat tidurnya seperti ini, spesial pakai robong karena takut sama nyamuk. Di sini semua pakai robong karena banyak nyamuk, guys. Dan ini persediaan makanan selama lockdown, yaitu beras, telur, semuanya ada di sini, guys. Sobat, ini adalah dapur kita, yaitu tempat masak sehari-hari. Oke, kita masuk, kita lihat-lihat. Seperti ini guys, keadaan dapur kita yaitu berantakan sekali. Tapi tak apa guys, kita syukuri saja masih punya tempat tinggal di sini. Langsung aja guys, kita tanya-tanya sama teman saya yang sedang tidur. Kita bangunkan dulu. Mas, mas, tangi mas. Hei, bangun, bangun, bangun. Tangi aja turu terus. Ya, ya, apa, apa. Oke mas, kok turu aja kenapa mas? Arepe lapo maneh mas, cuti, dinikmati aja. Turu mangan ae, jajan yo iki ene. Jajane akeh, roti yo ono. Royo riyoyone saiki ae. Sumber wis ora ono riyoyo, wis ora kerja. Oke, iki akibat lockdown ya, guys. Akibat diliburkan selama 2 minggu 1 bulan, jadi seperti ini. Kita hanya bisa makan, tidur dan tidak bekerja. Oke, bagaimana menurut sampean Mas Bro tentang nganggur segitu lamanya? Ya menurut aku susah lah, nggak kerja nggak dapat gaji. Tapi ya bes, mau gimana lagi, bos panggil cuti ya cuti lah. Sing penting awak dhewe iso mangan ya mas bos. Nah
masalah mangan ora kuatir. Wis panganan los. Pangan telung wulane rantai. Untung gaji ora dikirimne winginane iki persiapan mangan lah. Cara wis dikirimne ya wis sembuh. Serah iso mikir pokoke. Oke, harapane sampean ke depan Mas iki. Yo harapanku muga-muga corona iki ndang mari, ndang kerja neh. Dadi aktivitas koyo biasane. Ndang entuk duit. Oke, muga-muga ya Mas, kita awak dhewe ndedonga bareng-bareng muga-muga cepet stabil maneh kaya biasa dadi iso kerja, iso entuk duit, iso ngirim ning kampung maneh ya Mas Bos. Ya bujine ya ngono kabeh. Wis muga-muga ndang liwat lah we corona-corona wis garange susah pokoke. Pemaneh TKI-TKI ngene iki ora oleh ngendi-ngendi, ora oleh kerja, menyang jero kongsi ya wis jan kaya waleh turu kowe. Oke, matur suwun Mas Bos, semono wae videone. Sampai jumpa di lain waktu lagi. Oke, salam anak rantau.